Halo sahabat Kaltara, dimanapun berada. Selamat sore menjelang malam. Hari ini Bang Egi berada di tempatnya Bang Ipan. Nah sahabat Kaltara, sebelum lanjut jangan lupa untuk menekan tombol like ya untuk video kita jika teman-teman suka, dan juga sebagai bentuk support ya untuk channel YouTube kita. Dan sahabat Kaltara, hari ini Bang Egi berada bersama Sarah, Ica, dan Pita. Halo, apa kabar? Oh, kalian ngapain ini sibuk-sibuk? Hah? Nah, hari ini ada yang berbeda sama mereka nih, sahabat Kaltara. Apa yang beda? Apa yang beda? Rambutnya sudah cantik. Siapa yang potong? Ibu Laung. Rambutnya dipotong sama ibu gurunya. Kalau Sarah belum potong? Enggak suka? Enggak mau? Banyak nyamuk Pak Sarah. Sarah belum mandi berarti. Nanti Om Egi enggak kasih uang lagi. Nanti mandi ya Om Egi kasih. Maukah? Iya. Tadi Ica sama Pita kenapa gak sekolah? Sakit kah? Oh, tertinggal. Oh, lambat tadi ya. Ada kok tadi. Berarti Pita sama Ica lambat kah tadi di sini? Lambat bangun kali. Iya. Oh, Ica sama Pita lambat bangun. Emang bangun jam berapa? Sudah siang. Ya patutlah. Ditinggal sama mobil. Mobilnya apalagi hari Senin harus upacara. Tapi gak apa-apa, besok bangun awal ya. Emang kalian tumben kalian bangun lambat, kenapa? Biasanya tidurnya lambat. Oh patutlah, emang kalian ngapain? Lambat tidur. Astaga, pantas lambat bangun. Nanti cepat tidur ya. Coba lihat belakang rambutnya. Sudah rapi. Iya gitu dong. Coba Ica. Iya. Jadi Bu Laung potongnya lama kali itu. Iya, sebentar aja. Dipotong dalam kelas atau di rumahnya? Di dalam kelas. Dalam kelas. Ya kasih rapi gitu ya. Rapi. Coba Sarah sekolah dipotong juga biar rapi kan? Biar enggak nyamuk tuh banyak dong. Tuh banyak tuh. Ya. Tapi enggak ada PR-nya hari itu kan? Enggak ada. Oh ya, Bapak sama Mama kemana? Oh, Bapak ada, Mama yang jalan. Sama Monca sama Inang. Monca sama Inang. Kan sudah sore, kenapa belum mandi lah? Nanti. Sarah enggak boleh gitu, Pak. Itulah sakit tuh kalau enggak mandi, batuk. Batuk-batuk. Wih, cantiknya sudah mereka nih. Iya kan? Nah, pokoknya nanti Sarah mandi, Om Egi kasih. Nanti beli kue. Iya kan? Bentar. Biar banyak temannya nanti datang. Ya kan Pita, ternyata mereka tadi ditinggal mobil Bang Ipan. Dia lambat bangun bilangnya. Iyalah kalau lambat bangun tetap ditinggal mobil. Kenapa? Mobilnya kalau hari Senin tuh cepat sekali. Kalau kita kan upacara jam 7, jadi di sekolah tuh ya jam 7.15 upacara, jam di sekolah tuh jam 7 lah. Berarti setengah 7 sudah di sini. Setengah 7 sudah siap-siap. Hari Senin sih cepat. Nah. Jadi mereka ditinggal mobil. Tapi enggak apa-apa, besok lagi ya. Pita, Ica. Mereka ini lagi sibuk main-main. Itu main-main apa juga itu? Jangan lupa juga dibuang sampahnya sana nanti ya. Ya Pita ya. Sama Ica.
Karena ini jalannya kalian, nanti itu ada beling, ada kaca. Nanti lewat bapakmu, mamamu kena tusuk kakinya. Ya. Jangan dipakai ini. Kayak main-main benda-benda tajam. Bang Iban enggak berburu. Enggak lagi. Enggak kemana-mana hari ini. Hah? Oh, kemarin. Di daerah sini. Ya di sini kemarin. Di yang gang itu ya. Belum ada tanda-tanda kah? Ada tanda-tandanya masuk. Iya sih. Ya. Ada lagi. Oh, memangnya kayak binatang tuh bukannya pas musim hujan? Oh, tak kirain pula kalau musim hujan baru dia keluar. Oh. Itu aku bilang. Mungkin ada sebulanan sudah ya, enggak dapat ya? Atau belum? Sebulan sudah ya? Iyalah, itu juga tiga. Tapi nanti ya, ada aja itu lagi ya. Ada aja rezekinya itu. Kalau bapaknya si Anu, bapaknya mereka nih kemarin, Bapak Langi ada ya dapat ya? Pulang sudah. Hari itu baru-baru dia dapat dia bilang kan? Dia jual di sini juga ya? Mereka iya, di sana banyak kah? Enggak, mana. Susah juga ya? Susah juga, cuman dia itu kan cari kan bukan di pinggir jalan begini. Dia bermalam di hutan. Oh, jauh dia gitu ya. Kalau masuk ke hutan semalam, belum dapat, bermalam lagi. Oh, gitu. Sampai dapat kan, bawa bekal. Kayak kemarin itu kan. Bawa. Itu kemarin di Pungit ya? Di Pungit ke sana. Yang jauh di tempat dulu ya? Iya. Tapi bagus juga gitu, sekalian terjun ya sekalian aja gitu war malam kan. Tapi motornya diparkir jalan besar. Yang kupikir tuh kalau dapat gimana bawanya beratnya itu. Atau pulang dua kali. Dia itu dua kali kalau dia bawa ini. Bawa sepotong. Kembali lagi. Nah, kasih tembus di jalan. Nah nanti kembali lagi dia. Nah baru bawa lagi. Nah sudah besar dekat di pak jalan. Dia setel motor. Gitu. Kalau Bang Ipan biasanya kalau paling jauh berapa kilo? Ya kalau paling jauh habis ya kalau 20 kilo. Kalau dapat satu muat bisa dipikulnya? Iya bisa. Bisa ya? Kalau enggak bisa kadang aku pulang juga kan ke rumah. Ambil mereka tidak ada tambahnya satu atau dua kan? Dua orang kan? Bisa kalau banyak orang ya, kalau dua-dua orang lah. Dua orang lah tambahnya. Bisa sudah ya. Bisa sudah itu. Semoga lah minggu ini dapat lagi Bang Ipan ya. Pokoknya harapan kita nih. Besok lah rencana aku. Iya, pokoknya harapan kita. Tadi kan aku mau jalan, mamanya jalan, mereka tinggal. Si Sarah ya. Sarah, kenapa enggak ikut mama tadi? Enggak mau? Capek. Itu dong, di rumah aja. Ya. Tapi kadang-kadang dia memang pengen ya. Pengen ikut gitu ya. Tapi capek bah Sarah kan? Capek kah Sarah? Enggak. Oh. Kenapa enggak pergi tadi lah? Malas. Temani Ica aja ya. Temani Ica, Pita di rumah. Itu tadi mau pergi. Mana? Ikut. Karena cuman Sarah bilang tinggal aja kita. Nangis kah dia? Iyalah. Iya Ica, Bang. Enggak usah kau tinggal adekmu. Enggak boleh tinggal adeknya, ya kan Pita? Apalagi kalau adeknya minta temani ya ditemani. Jangan sampai kau tinggal dia. Kasihan nanti adekmu. Baru si Sarah ini ternyata kalau ada permintaannya kita ndak ikutin nangis juga dia ya. Malam hari itu yang di sini yang kakaknya turun cari malam-malam si Monca, dia ngambek hari itu ya. Tapi ndak sudah kan Sarah, ya kan, pintar.
Oh, tinggal ambil lombok sini, Bang. Itu banyak lomboknya. Bukan itu yang dimaunya. Harus lombok kayak mana? Yang kecil itu yang yang hijau, yang di hutan tuh. Yang di hutan itu. Oh, belum ada kok tanam? Ada sih, ditanam. Ya harus ditanam rupanya itu. Tanam itu biar ada nanti ke anu kalau dia nangis pakai itu. Ya kan? Iya. Iya, Sarah. Sarah suka lombok yang mana, Kak? Yang lombok, yang lombok hijau tuh. Enggak suka lombok ini. Kenapa? Hah? Enggak pedas? Iya. Bukan main. Ada aja pedasnya tuh, Omega aja bilang. Pedasnya lidahnya tuh. Iya. Ya kan? Kalau Ica suka yang mana? Lombok sawit. Masa enggak pedas ini? Pedasnya itu sampai merah telinga kita makan. Iya, sampai berasap tuh mata sama telinga. Kotor tuh genting, kena mulut. Dia boleh. Buka. Nanti robek mulutmu pula. Enggak boleh kotor itu. Kotor. Kotor. Jadi ketinggalan pelajaran lah tadi. Enggak apa-apa ya. Besok lagi ya. Tapi besok bangunnya cepat. Oh, biasanya dorong moncet cepat bangun. Dia enggak kasih bangun kah? Hah? Dia enggak kasih bangun awal. Biasanya dorong cepat awal. Memang Almonca belum bangun tadi. Oh, berarti enggak ada yang cepat bangun. Mamamu enggak cepat juga? Enggak. Gitu. Lah, berarti besok harus awal-awal ya, cepat tidur. Biar. Oke, sobat kataran. Thank you semuanya.